الفاضله الامام الشيخ محمد بن عمر النووي واصوله وفروعه المنتسبين اليه ومحبيه والمتعلقين به ان الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه ويعيد علينا من بركاته واسراره وانواره وعلومه ونفعاته ونفع دينه والدنيا والاخره. الفاتحه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين. وكان علي رضي الله عنه يقول شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها وإن كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذا كانت جبانة فرقت أتفارقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضعها خيفة من زوجها. إمام علي karamallahu wajha beliau berkata keburukan perkara atau perangai yang ada pada laki-laki, artinya ada sifat-sifat yang buruk dimiliki laki-laki, tapi khairu khisalin nisa itu baik, sifat yang baik dimiliki oleh perempuan. Jadi kita sama-sama ketahui ya, dalam kehidupan manusia itu ada sifat baik, ada sifat buruk. Ada sifat buruk untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ada sifat baik untuk laki-laki dan perempuan. Tapi ada kalanya sifat buruk itu enggak baik dimiliki laki-laki, tapi baik dimiliki perempuan. Kenapa? Karena ada faedahnya, ada manfaatnya. Tapi kalau dimiliki laki-laki gak ada manfaatnya. Jadi sifat buruk itu kalau dimiliki laki-laki tidak ada manfaatnya, bahkan madharat yang ada. Tapi kalau sifat buruk itu dimiliki perempuan atau istri, ada manfaatnya dan faedahnya sangat besar untuk meningkatkan keimanannya atau ketakwaannya. Apa itu sifat buruk yang tidak pantas dimiliki laki-laki tapi pantas dimiliki perempuan? Yang pertama adalah al-bukhul, pelit. Pelit itu apa? Pelit itu tidak memberi kepada orang yang meminta atau tidak mengasih apa yang lebih dari apa yang dia miliki. Ini perempuan yang pelit, itu bagus. Tapi kalau suami pelit, itu gak benar. Tapi pelit atau apa dermawan, loman itu bukan untuk istri tok. Istri tok misalnya ambil uang, enggak. Loman atau dermawan itu kepada siapapun. Ya, kepada istri, keluarga atau yang lainnya. Bukan ukurannya hanya kepada keluarga, tapi juga untuk yang lain. Pelit juga gitu. Seorang laki-laki itu harus memiliki sifat dermawan. Dermawan kepada siapapun dari kelebihan yang dia miliki. Jadi kelebihan yang dia miliki itu wajib dibagikan kepada yang membutuhkan. Baik itu harta ataupun ilmu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau perempuan lebih baik pelit dari yang lebih apa yang dia miliki. Disebutkan di situ kenapa alasannya kok lebih baik bagi perempuan itu pelit. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan, katanya Imam Ali, kalau perempuan itu ada pelit,
Jika perempuan itu adalah pelit, hafizat malaha, dia akan menjaga hartanya sendiri, wa mala zaujiha, dan hartanya suaminya. Istri itu tidak boleh mengeluarkan harta suami untuk siapapun tanpa seizin suami. Makanya cirinya perempuan yang solihah itu apa? Hafizat mala zaujiha. Perempuan tadi, istri tadi itu menjaga hartanya suami. Itu diantara ciri perempuan yang solihah, yaitu menjaga hartanya suami. Bukan diberikan, disedekahkan kepada orang yang tidak mampu, walaupun suaminya seneng. Tapi sebelum izin gak boleh, karena itu bukan miliknya atau haknya. Beda kalau istri punya harta sendiri kemudian dia bagikan kepada fuqara masakin, itu urusannya dia. Tapi miliknya suami, gak boleh istri tadi itu asal ngambil kemudian membagikan kepada fuqara masakin kecuali setelah izin. Lah kalau dia pelit, hartanya suami, dia gak akan mungkin mengeluarkan kecuali diperintahkan oleh suaminya atau diizini oleh suaminya. Kalau enggak, wong kadang diizini aja masih diprotes kok. Karena pelit misalnya, diprotes, buat apa sih? Hah? Oh, ini terlalu banyak, terlalu besar. Nah, kan ada ya sebagian istri itu. Memang terkadang ada beberapa teman itu yang menyampaikan dan bercerita gini. Kenapa suami itu kalau sedekah istri enggak perlu tahu? Karena kebanyakan istri, apalagi zaman sekarang, itu menghalangi suaminya untuk bersedekah dengan berbagai macam alasan, atau membiarkan tapi mengurangi dengan apa yang diinginkan oleh suami. Suaminya mengeluarkan 100, tapi akhirnya dihalang-halangi, jangan 100, 50 aja. 50 itu sudah cukup bagus. Ada. Karena itu suami ketika bersedekah istrinya enggak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Karena apa? Dapat menghalangi. Tapi itu bagus bagi istri punya sifat pelit. Tapi bukan berarti pelitnya sampai menghalangi suaminya melakukan kebaikan, karena kalau pelit dimiliki oleh suaminya adalah sifat buruk. Tapi kalau dimiliki istri adalah sifat baik. Nah. Kemudian yang kedua, wazahu, bangga diri. Nah, bangga diri. Laki-laki bangga diri buruk. Dan itu termasuk yang dapat menggagalkan apa? Pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, karena termasuk apa? Maksiatnya hati. Termasuk maksiatnya hati adalah bangga diri. Nah, bangga diri ini termasuk seperti sifat iri yang dapat menghilangkan kebaikan, pahala kebaikan. Pahala kebaikan bisa hilang karena apa? Bangga diri, seperti iri. Tapi kalau bangga diri ini dimiliki seorang perempuan, bagus. Karena bangga diri ini adalah satu macam dari kesombongan. Nah, wa idza kanat mazhuwatan. Nah, kalau si perempuan tadi itu bangga diri atau sombong, istan kafat antukalima kulla ahad bikalamin layin murib. Dia tidak mau berbicara kepada setiap orang, itu laki-laki khususnya, dengan omongan yang lembut santun. Lembut santun yang mengundang fitnah. Tidak mau dia. Orang sombong kan bagaimana? Orang sombong kan ngomong tidak mungkin. Ngomongnya itu santun, gak mungkin. Orang sombong itu ngomongnya tinggi, kemudian ngomongnya itu membuat orang sakit hati, membuat orang menyentuh perasaan orang. Lah itu perempuan bagus punya sifat itu. Kenapa? Akhirnya tidak mudah bertutur kata yang lembut kepada setiap orang, khususnya laki-laki yang dapat mengundang fitnahan atau
semisalnya. Kemudian yang ketiga, wal jubun. Jubun ini penakut. Ya. Kalau laki-laki penakut, lucu. Nanti malam-malam mau kamar mandi takut. Mau ini takut, lucu. Tapi kalau sifat penakut itu dimiliki laki-laki, perempuan bagus. Ya. Dimiliki perempuan bagus. Kenapa? Idza kana jabbana, kalau perempuan itu penakut, fariqat min kulli syai, dia akan takut dari segala sesuatu, sehingga karena takut dari segala sesuatu, falam yakhruj min baitiha, tidak keluar dari rumahnya. Nah, tidak akan keluar dari rumahnya kecuali apa? Dibarengi. Nah, kalau dia enggak takut dari segala sesuatu, metu sak karepe dhewe, ya. Nggak nunggu pagi, nggak nunggu siang, bahkan malam mungkin dia akan keluar. Kenapa? Nggak takut dari segala sesuatu. Tapi kalau dia takut dari segala sesuatu, dia nggak akan mungkin keluar kecuali dibarengi oleh keluarganya, nah, suaminya atau keluarganya yang mahram dengan dia. Karena memang perempuan itu diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran untuk apa? Selalu menetap di rumah. Nah, waqarna fi buyutikunna. Perintahnya Allah itu, wakona, menetaplah kalian wahai para perempuan, fi buyutikuna, di rumah-rumah kalian. Jadi kalau perempuan itu dianjurkan selalu ada di rumah. Kalau laki-laki ya bebas, kapan dia mau di rumah, kapan dia mau di luar. Kalau laki-laki di rumah terus, ya ganti, jangan pakai sarung tapi pakai cewek, ya. Jangan pakai kofia, pakai kerudung, kalau selalu di rumah. Yang diperintahkan selalu di rumah itu adalah perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami tadi itu keluar rumah, ya bukan nganggur. Keluar rumah lapo? Jagongan nang warung. Lapo daripada nang warung nang masjid opo? Nah. Daripada ke warung ya belajar opo. Nah. Tapi kalau keluarnya tadi untuk bekerja, mencari usaha atau berusaha untuk mendapatkan rezeki, nafako atau menuntut ilmu, bagus. Nah, mending keluar. Nah, makanya kalau perempuan itu penakut, maka itu baik karena apa? Tidak membuat dia mudah keluar kecuali dibarengi dengan suaminya atau mahramnya. Kemudian karena dia takut dari segala sesuatu, sehingga apa? Wattaqat mawadhi'ad-duham, dia akan menjauh, menghindar dari tempat-tempat yang menimbulkan tuduhan buruk. Jadi apapun yang bisa, apa keburukan yang timbul dari tempat itu, maka karena dia takut, dia akan menghindari, menjauh. Kenapa? Khawatir atau takut dari suaminya. Nah, takut dari suaminya. Nabi Dawud alaihissalam berkata, Al-mar'atu su' ala ba'diha kalhamli thakil ala syekhil kabir. Istri yang buruk atas suaminya, artinya istri yang tidak baik, suaminya memiliki beban seperti memikul sesuatu yang berat. Istri yang gak taat, istri yang tidak patuh, istri yang menentang, itu suaminya seperti memikul beban. Nah, terkadang kalau kita punya teman itu sumpek tok rai ini. Mas, oh, bojone ayu tapi kok sumpek tok rai suntuk tok. Nah, ini kalau kehidupan dunia bojone ayu tapi kok sumpek terus. Nah, atau duwe akeh tapi kok lesu terus. Lah ini tanda-tanda apa? Istrinya enggak taat, malah menentang, melawan, berani kepada suami. Akhirnya suaminya seperti memikul hal yang besar, yang berat. Lah pikulan berat dipikul siapa? Dipikul orang yang sudah tua. Jadi sudah berat dipikulkan, dibawakan orang yang tua, ya tambah remeh. Lah itu apa? Suami yang memiliki istri yang buruk akhlaknya. Tapi kalau wal mar'atu shaliha kataj al-murassa bidhahab,
kullama ra'aha qarrat ainu biru'yatiha. Perempuan yang salihah itu seperti memberikan kepada suaminya mahkota yang bersinar terbuat dari emas. Setiap kali suaminya melihatnya, adem hatinya, seneng melihatnya. Jadi seperti perempuan itu memakai mahkota yang indah, jadi dipandang oleh suaminya itu nyeneng no. Nah, tapi kalau perempuan yang buruk akhlaknya, ini tidak nyeneng no, malah seperti membawa beban yang berat. Nah itu apa yang disampaikan oleh Imam Ali, mudah-mudahan dimiliki oleh istri-istri kita, dimiliki oleh keluarga perempuan kita, ketika mereka menjadi istri daripada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik dan bertakwa. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Nabi Dawud tidak ada pada perempuan-perempuan khususnya yang hadir pengajian ini ataupun yang lainnya daripada muslimah dan mukminah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.